حبيبي تميل ومعي بذلك الشاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل Siapakah Rasulullah? Rasulullah adalah seseorang yang berani tapi pemaaf, kuat namun lembah lembut, cerdas, pintar walau tak bergelar, tawadu bukan hanya penampilan, khusyuk diselingi canda bermakna, akhirat utama, dunia tak dilupa, kaya dihias zuhud kalbu, sangat cinta sekaligus takut padanya, tegas di antara toleransi, satria juga penyantun, tampan tetap terjaga, jujur tak pernah menipu, Al-Quran itulah akhlakmu. Sallu ala nuril ladhi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladhi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Jada Sulaiman bilwisali fasara sururu ila al-fuadi. Jada Sulaiman bilwisali fasara sururu ila al-fuadi wa khayyaman takaruman wa khayyaman.
takarruman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala nuril ladhi araja sama jafau zaman salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladhi araja sama jafau zaman salla alaihi wa sallama. Jadad Sulaiman bin wisari fasar sururu ila fuadi. Jadad Sulaiman bin wisari fasar was
مسلم فيه نلت المغنم Nabi di syurga.
صلوات الله عليه وينال الزهرة كل ما صلى عليه جندلا سنبي لوان دي مجلس ini tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi, bukan artis yang seksi sering nongol di TV. Cintailah sang Nabi lewat di majlis ini, tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi, bukan hati yang seksi sering nongol di TV. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi, bukan artis yang seksi sering nongol di TV. Cintailah sang Nabi lewat di majlis ini, tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi, bukan hati yang seksi sering nongol di TV. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita ikuti yaitu pembacaan puisi yaitu Rindu Rasulullah yang akan dibawakan oleh anak-anak kita. Untuk itu, kepada adik-adik yang mau membacakan puisi dimohon untuk naik ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari demi hari berlalu sudah. Siang pun berganti malam, berabad-abad telah lewat. Namamu masih terpatri melekat. Tak pernah aku bertemu atau berjumpa denganmu. Tak pernah aku melihat langsung dakwahmu. Namun sinar cahaya itu mampu menembus zaman dan ruang, menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia. Cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman. Ya Nabi, ya Rasulullah, begitu agung ia namamu. Bergetar hati ini, menangis, rindu bertemu denganmu. Rindu pada suri tauladan yang kau berikan. Rindu pada kesederhanaan dan kepedulianmu. Rindu pada kedamaian yang kau ciptakan. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu.
Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkau petunjuk perjalanan kami. Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Alirkanlah cintamu dalam ibadah kami. Ajarkan ketabahanmu dalam doa kami. Tumbuhkan akhlakmu dalam hidup kami. Hadirkanlah baiti jannati pada keluarga kami. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, pujaan hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkaulah surya, engkaulah purnama, engkau cahaya atas cahaya yang menerangi gelapnya jiwa manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah luar biasa pada malam hari ini. Sengaja Masjid Jami' At-Taubah mengadakan peringatan Maulid Nabi yang malam hari ini beda dari peringatan-peringatan tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan tema Bumi Bersolawat, marilah tentunya para hadirin, para jamaah, bapak dan ibu, kita nantinya akan mengikuti berbagai rangkaian acara yang dikemas oleh yaitu panitia. Yang jelas pada malam hari ini, gunungan di hadapan bapak ibu sekalian yang nantinya juga akan memeriahkan, ikut memeriahkan acara ini, sehingga anak-anak nanti dapat berlomba-lomba untuk mengambil buah mana yang dipilih. Di samping itu, jangan lupa bahwa bapak ibu sebelum pulang nanti tersedia door prize sebanyak 150 macam dan insya Allah isinya tidak akan mengecewakan. Oleh karena itu, panitia memohon dengan hormat nanti ikuti acara ini yaitu sampai akhir acara, sehingga kita nanti juga akan mendapatkan yaitu yang namanya door prize yang sudah tersedia di depan bapak ibu sekalian. Namun semua ini tetap kita konsekuensi bahwa sekarang acara akan langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukharamun, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh yang saya taati, para tokoh masyarakat, baik Pak RT, Pak RW di lingkungan RW saat RW 4, 5, 6, dan 7. Juga tidak lupa segenap para takmir masjid Jami' At-Taubah yang saya hormati, segenap panitia pelaksana peringatan hari besar Maulid Nabi yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati hadirin hadirat,
dan juga segenap yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan dan keridhaannya yang telah diberikan kepada kita semua. Sudah selayaknya manakala kita selaku hamba Allah yang bertakwa kepada Allah selalu mengucapkan yaitu rasa syukur kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan di pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segala perjuangan beliau telah membimbing dan menuntun kepada kita semua. Semua ini adalah berkat perjuangan beliau. Oleh karena itu sebagai umatnya sudah mempunyai kewajiban yaitu untuk menyampaikan salam kepada beliaunya. Kemudian juga saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang malam hari ini telah hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh pengurus takmir, yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Jami'at Taubah Desa Mbulu ini. Alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Oleh karena itu dengan tema bumi bersolawat, bulu bersolawat, mudah-mudahan kita khususnya Desa Mbulu dan sekitarnya, para jamaah masjid semua akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah hadirin para jamaah yang berbahagia, sebelum memasuki acara demi acara perlu saya bacakan yaitu rangkaian atau sunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Yang keempat, yaitu pembacaan sholawat Nabi. Yang kelima, yaitu mau'idhoh hasanah. Dan yang keenam, yaitu pengumuman dan pemberian doorpress sekaligus berebut, yaitu buah yang berbentuk gunungan. Dan terakhir penutup. Itulah rangkaian yang akan kami sampaikan atau kita laksanakan pada malam hari ini. Baiklah hadirin jamaah yang berbahagia, untuk mengawali acara ini mari kita buka bersama-sama yaitu dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara ini mulai awal sampai akhir nanti akan berjalan lancar dan tentunya akan bermanfaat kepada kita sekalian. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustadz Misnari Sarjana Agama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ومن يرد ثواب الآخرة نؤده منها وكأين من نبي قاتل معه ربيون
كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memasuki acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Jami'at Taubah pada kesempatan ini kepada Bapak Haji Nuruddin. Bapak Haji Nuruddin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ar-Rahimir Rahman. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyamunna 'alaina wa 'ala man hadara fi hadzal makan. من التقوى والمتقين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus Syekhin al-Kiram, Ustadzin al-Fadil, Dr. Andes Kiai Haji Syakur bil laqab Gus Dewa, para utamu undangan, tokoh masyarakat, wabil khusus
para ketua RW, RT di lingkungan Desa Bulu, Kecamatan Keraksaan, serta jajarannya yang kami hormati. Wabil khusus wal khusus muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Saya tidak panjang-panjang, cuma mau menyampaikan mewakili seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Jami'at Taubah dan juga beserta para panitia pelaksana Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah hadir pada malam hari ini bisa menyemarakkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini tahun 1441 Hijriah atau 2019. Alhamdulillah Masjid At-Taubah mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah pada tahun sekarang Masjid At-Taubah mengadakan peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dalam masjid tapi ada di halaman Masjid Jami'at Taubah. Suatu peningkatan yang luar biasa, dan semuanya itu berkat kerjasama semua pengurus takmir masjid, baik dari dewan pembina, dewan penasihat dan seterusnya, dan juga para panitia pelaksana yang telah berusaha semaksimal mungkin agar supaya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini terlaksana dengan lancar, semarak dan luar biasa. Dan terbukti alhamdulillah tidak sia-sia pengorbanan para panitia. Alhamdulillah yang hadir sangat luar biasa, sangat banyak. Dan alhamdulillah wajah-wajah perindu pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerja keras, pikiran dan semuanya panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita menyelenggarakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Indonesia aman. Amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan Indonesia aman dari semua musibah, semua bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu. Kul in tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya semua akan aman dan lancar, sentosa, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di Indonesia. Mudah-mudahan kita warga Desa Bulu tidak terdampak hal yang
tidak kita inginkan. Mudah-mudahan bulu tetap aman, sentosa, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, baik tempat dan semuanya kami pengurus Ta'mir Masjid Ath-Thabah meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sambutan dari Ketua Ta'mir Masjid Jami' Ath-Thabah. Kemudian untuk masuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabsar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Hajah Erna Kuse. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil wal mursalin sayyidina wa maulana habibana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Ath-Thabah, yang kami takdimi, kami muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid, astatijah, wabil khusus Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Syakur, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Gus Dewa, yang mana pada malam hari ini insya Allah beliau akan memberikan pencerahan hati atau tausiah kepada kita semua. Yang kami hormati tokoh masyarakat, umara, Bapak PJ Desa Bulu atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua RW 4, Ketua RW 5, Ketua RW 6 dan 7 yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati rekan-rekan saya, Bapak Ibu seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Ath-Thabah 1441 Hijriah, yang kami muliakan seluruh undangan muslimun muslimat, adik-adikku, anak-anakku semuanya, jamaah Majelis Maulid rahimatullah. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, di malam 12 Rabiul Awal, kita semua ditakdirkan hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, dan tentunya dalam keadaan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ini merupakan majelis Maulid Nabi. Kita semuanya adalah tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hati kita menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimatullah, kami selaku ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad Masjid Ath-Thabah 1441 Hijriah mengucapkan yang pertama banyak terima kasih bahwasanya apa yang ada dan dihasilkan pada malam hari ini merupakan proses dari hasil jerih payah dari seluruh panitia. Yang kedua, kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran dan bantuan dari segenap baik panitia maupun ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semua yang hadir di sini. Dan untuk seluruh donatur, para donatur,
kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah berkat bantuan Bapak Ibu acara malam hari ini dapat terselenggara. Kita berdoa semoga dari awal acara sampai akhir nanti acara kita dipenuhi dengan keberkahan Allah, penuh kelancaran dan sukses. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agenda setiap tahun yang diadakan atau diselenggarakan oleh Takmir Masjid At-Taubah. Namun peringatan pada tahun ini atau malam hari ini berbeda dengan sebelumnya, karena yang sebelumnya pelaksanaannya ada di dalam masjid, sekarang kita melaksanakannya di luar masjid atau di halaman Masjid At-Taubah sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Bulu Bersolawat. Kami ingin membumikan solawat di desa Bulu dan sekitarnya. Kami mengharapkan kita semua yang hadir di sini di malam 12 Rabiul Awal ini, kita memperbanyak solawat pada Nabi sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi, sebagai bukti tanda kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, siapa bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingati hari kelahirannya? Bahkan beliau selalu berpuasa di setiap hari Senin. Sampai dikisahkan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa?" Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, "Aku berpuasa karena hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku menerima wahyu untuk pertama kali." Banyak sekali cara untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu dengan berpuasa. Bahkan beliau Rasulullah memperingati hari kelahirannya setiap minggu, yaitu setiap hari Senin. Sedangkan kita mungkin hanya satu tahun sekali. Untuk itu pada malam hari ini mari kita perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita urai kembali kisah-kisah keteladanan Rasulullah sebagai panutan dan tuntunan kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pelaksanaan pada malam hari ini masih banyak kekurangan dan mungkin ketidaknyamanan dari Bapak Ibu. Hal tersebut merupakan keterbatasan kami sebagai panitia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.